Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Mau cari mobil second berkualitas tapi harganya murah? Bahkan ada camper van tampilannya seperti ini. Nah, harganya terjangkau, itu mesin diesel ya bro ya? Diesel. Mesin diesel, nanti kita akan bahas semuanya. Dan sekarang kita main lagi ke showroom PT Mitra Wahana Mobil dan ditemani oleh pengelola showroomnya Om ketemu Lulut. Lagi bareng Om Lulut. Apa kabar Om? Baik Om. Sehat selalu. Sehat ya? Sehat selalu juga. Mantap, stok udah banyak yang baru ya? Iya. Oke, kita akan kasih tahu mobil-mobilnya buat teman-teman semua ya. Oke, oke, siap. Mantap, yang belum tahu alamatnya Om Lulut, ini di mana showroomnya nih? Ya, Jalan Pajajaran nomor 6, Pacuan Kuda, Pamulang. Pamulang, siap, patokannya dekat apa nih? Patokannya di pinggir jalan raya. Betul. Jalan raya Pajajaran, sebelum Flyover Tol. Nah, di situ. Nah, di situ. Cari di Google Map juga nggak ketemu ya? Ada. Ada. Ingin lebih gampangnya lagi, tinggal telepon atau WA Om Lulut aja ya? Iya, betul. Siap. Nomor telepon dan WA-nya berapa tuh? 082, satunya 4x9191. Cakep. Nomor telepon dan WA aktif terus ya? Aktif, 24 jam. 24 jam. Di sini pembelian cash, kredit, tukar tambah bisa dibantu ya? Bisa. Semuanya bisa dibantu, teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua yang beli mobil di sini, ada jaminan mobil bukan bekas banjir dan laka nggak sih? Ada, kita memberikan jaminan garansi. Kalau misalkan ada trouble, kita garansi 1 bulan. Oke, jadi mobil semuanya siap pakai ya? Siap pakai, siap tempur lah. Siap tempur, tinggal isi bensin aja ya? Gaspol pokoknya. Siap, mau tukar tambah, beli cash, beli kredit, aman ya? Bisa diatur. Oke, karena stoknya banyak, nanti kita akan main juga ke showroom satunya lagi ya? Oke, karena oke, ada 2 cabang ya? Ada 2 cabang, satunya lagi di Bojongsari. Di Bojongsari, iya. Jadi stoknya banyak ya Bang ya? Alhamdulillah. Siap, kita langsung saja mobil yang pertama boleh Bang? Oke. Okay. Ini ada Daihatsu Xenia ya? Iya. Tahun berapa ini Bang? 2015. 2015? Iya. Tipe apa ini Bang? Ini tipe R. Tipe R? Iya. Siap, tipe R transmisinya apa tuh? Ini benar. Kita cek dulu, transmisinya manual ya? Oh manual. Manual, tipe R manual, kilometer berapa ini Bang? Kilometer saya belum tahu nih, benar. Paling 100.000 paling. 100.000-an. Nah, iya. Kilometernya 100.000-an. Masih normal lah. Masih wajar pemakaian wajar ya. Pemakaian. Harganya kasih berapa ini, Bang? Ini 125 nego. Cash-nya 125 nego. 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 DP dan angsurannya berapa ini, Bang? DP bentar. Kita DP cek. Bisa DP 20. Bisa di 20 juta? Nah, bisa. Angsurannya di berapa? Angsuran sekitar 3,7. Selama 4 tahun bisa. 4 tahun. Siap. Plat nomornya dia genap ya, Bang ya? Genap, Jakarta. Depok. Depok ya. Oh, Depok. Siap. Ini pajaknya berapaan, Bang? Pajak panjang. Pajak sekitar 2 jutaan, Bro. 2 jutaan. Oh. Pajak panjang sampai 2023 ya? Iya. Siap. DP 20 juta bawa pulang mobil. Bawa pulang langsung. Booking fee berapa minimalnya, Bang? Ya bisa 1 juta, 2 juta bisa. Nah, bebas ya? Yang penting akad aja. Nah, yang penting customer serius aja. Mulai dari 1 juta gak apa-apa ya? Iya. Proses kredit berapa hari Bang? Tergantung data. Data oke, kita langsung proses. Langsung proses? Bisa. Jangan lama-lama ya? Enggak. Buat, siap. Buat konsumen bagi aja. Oke, siap kita lanjut lagi teman-teman. Mobil selanjutnya Daihatsu Xenia ya Bang ya? Iya. Tahun berapa ini Bang? 2009. 2009? Iya. Tipe apa tuh? Ini tipe XI ya Bang? XI? Iya. XI 1300cc ya? 1300. Kilometernya kurang lebih berapa Bang? Ini kilometernya masih 100.000-an dah. 100.000-an? Oh. Transmisinya manual ya Bang ya? Manual. Siap. Harganya ini berapa Bang? 85. Cashnya 85? Iya. Dapat tipe XI ya? Bisa. Oke. Kalau sampai di 80 dikasih nggak Bang? Oh gampang tuh, yang penting datang sini aja lah. Sambil ngopi ya? Iya bisa ngopi. Oke, nego yang penting mobilnya cocok dulu. Mau bawa montir, mau test drive, dipersilahkan bisa, ya. Bisa. DP dan angsurannya berapa ini Bang? DP 15, angsuran 2 jutaan. DP 15 juta, angsuran 2 jutaan selama? 4 tahun. 47 bulan? Iya. Siap, menarik nih, angsurannya terjangkau, hanya 2 juta aja per bulannya ya. Iya. Plat nomornya kebetulan dia ganjil Tangerang ya? Tangerang, Kabupaten. Betul. Pajak Januari panjang? Panjang. Sampai 2023 ya? Betul. Panjang kayak jalan tol ya? Iya. Mantap. Pajak tahunan paling berapa nih, Xenia? Ini paling sekitar 1,8-an. Di bawah 2 juta ya? 2 juta. Siap. Murah banget. Cash 85 nego, datang ke sini lebih murah lagi ya? Lebih murah lagi.
Lanjut lagi ada Suzuki R3, teman-teman. Tahun berapa ini, Bang? 2015. 2015. Iya. Tipe apa ini, Bang? Ini tipe Tipe MT manual nih. Manual. GL kali. GL manual. Iya. Mesinnya 1400 cc ya. 1400. Siap. Kilometernya berapa, Bang? Masih 110 ribuan. 100 ribuan. Oh. Siap. Harganya buat teman-teman kasih berapa, Bang? Ini cuma 115 aja. 115 juta harga cash nego ya, Bang ya? Nego. Nego sampai jadi, teman-teman. Bisa DP murah nggak? Ya, DP 15 juga bisa. 15 bisa. Oh. Aksurannya berapa paling tuh? Ya, ya 3 jutaan. 3,1 paling. 3 juta 100. Oh. DP 15 juta. Aksurannya 3 juta 100. Selama 4 tahun. Iya. Plat nomornya kebetulan ini Depok juga. Depok ya. Depok kota. Ganjil. R3 pajak paling 2 jutaan ya. 2 jutaan. Udah murah pajaknya. Mobil irit tapi enak juga ya. Enak. Siap, tadi ada Xenia, kalau di sini ada Avanza-nya ya, Bang ya. Iya. Tahun berapa Avanza-nya, Bang? Ini 2010. 2010. Iya. Tipe G. Tipe G. Manual atau matic, Bang? Matic. Matic. Iya. Tipe G Matic 1300 cc ya. Iya. Kilometernya kurang lebih berapa, Bang? Ini kalau bahasa 90.000 atau berapa ya? Nah, 90.000 lah ya. Sekitar 90.000-an ya. Siap. Harganya berapa ini, Bang? Ini 105 aja. Harga cash 105 nego. Nego. Siap. DP dan angsuran berapa, Bang? DP bisa, ini bisa 15 juga bisa. Oke. Okay. Nah, angsuran paling sekitar 3 jutaan. 3 jutaan selama 4 tahun. 4 tahun. Plat nomornya ganjil, Tangerang ya? Tangerang, Ciputat ya. Betul, pajak Februari panjang sampai panjang. 2023. 2023. Pajak Avanza mungkin 2 juta ya? 2 jutaan. Oh. Mantap, 105 juta, harga cash, nego. Oh. Siap, mobil selanjutnya ada mobil keren nih, Toyota Yaris ya, Bang ya? Iya. Tahun berapa ini, Bang? 2013, TRD. TRD? Iya. Tipe paling tinggi ya? Paling tinggi. Kilometernya berapa, Bang? Ini kilometer di bawah 100 ribu ya, Mas? Di bawah 100.000. Oh. Siap. Harganya kasih berapa, Bang? Ini 135 nego. Cashnya 135 nego ya. Nego. Keren. DP dan angsurannya berapa, Bang? Ini paling kalau mau ya DP 30, paling angsuran 3 juta bisa. Selama 4 tahun. 4 tahun. Ya. Mesinnya 1500 ya. 1500. Ini mobilnya enak, tipe TRD, tipe tinggi ya. Tinggi. Plat nomornya genap wilayah Tangerang. Tangerang, Ciputat. Siap. Pajak Desember panjang ya. Panjang. Berapa pajak Yaris, Bang? Pajak Yaris itu sekitar 3 ribu. Atau oh, 3 ribu okay. Ya? Hampir 3 juta lah ya. 3 juta. Siap, mantap. Yang nyari Yaris, tanda jadi sejuta ya? Bisa kalau 1 juta. Bisa sejuta. Yang penting datang aja, kita ngopi di sini. Ngopi di serius. Sini, nah. Yang penting serius. Yeah. Mau test drive, mau montir, si persilahkan. Okay, lanjut lagi ada Honda Brio, Bang. Tahun berapa ini Brio-nya, Bang? 2015. 2015. Oh. Tipe? Tipe E. Manual. Tipe E manual. Oh. Mesinnya 1200 cc. Iya. Kilometernya berapa, Bang? Masih sedikit ini, Om. Berapa masih tuh? Masih di bawah 50.000 kan. Ah, kecil banget ya. Oh, jarang pakai. Jarang pemakaian pake. Perempuan ini. Siap. Oh, dalam kota pake. Ya. Dalam kota. Kilometer di bawah 50.000, harganya berapa ini, Bang? 115. Cashnya 115 iya. Juta nego ya. Nego. Siap. DP dan angsurannya berapa tuh? Ini DP 15 bisa. Betul. Angsuran paling 3,1. Selama 4 tahun. Oke. Okay. Plat nomornya dia ganjil. Tangerang. Honda Brio pajak paling 2 juta kali ya? Iya, segitu. 2 jutaan 2 ya? 2,2. Siap. Kilometer rendah, kilometernya rendah. Baru di bawah 50.000. Di sampingnya ada Daihatsu Ayla, Bang. Tahun berapa ini Aylanya, Bang? 2015. Tipe? Tipenya apa ya? Manual ini. Manual ini. Manual 1000 cc ya? 1000 cc. Oke, kilometernya berapa tuh? Kilometernya 50 ribuan itu, Bang. 50 ribuan. Oh. Harganya kasih berapa, Bang? 85 aja. 85 aja, gak usah mahal-mahal ya. Gak usah. Bungkus. Harga cash nego bungkus. DP angsurannya berapa tuh? DP 15 juta. 15 juta, angsurannya di paling sekitar 2,3. 2.300.000 selama 4 tahun. Udah murah ya. Ya. Plat nomornya genap daerah Depok. Pajak berapaan, Bang? Paling 1.700.000 itu. 1.700.000 ya. Kita ke sana boleh, Bang? Oke. Ada mobil murah nih, teman-teman. Ada Hyundai apa ini, Bang? Hyundai Atos. Atos. Tahun berapa, Bang? 2003. 2003 manual ya? Manual.
Siap. Kilometernya berapa ini, Bang? Kilometer Mas 80 ribuan. 80 ribuan. Harganya yang ini berapa, Bang? Harga 45 cash tapi ya. Cash 45 juta. Nego. Bukan DP ya? Bukan. Harga cash 45 juta bisa kurang pajak hidup. Pajak terima hidup aja ntar. Terima hidup. Plat nomor ganjil Bekasi ya. Bekasi. Pajak paling berapa tuh? Paling sejutaan. Sejutaan. Iya. Murah ya? Iya. Harga cash 45 juta nego. Ada carry pickup, Bang? Ini sudah di DP orang. Ah, udah di DP. Tahun 2019. Ah, udah di DP ya? Iya, ada. Siap. Mudah-mudahan prosesnya lancar karena udah ada yang punya. Kita lihat ke dalam yuk. Yuk, ada. Yuk kita lihat-lihat. Kalau leasing di sini banyak, Bang, pilihannya? Banyak. Ada Verena, BFE, Wong. Syariah ada nggak? Syariah ada. Syariah ada. Wong. Ini ada Chevrolet jual, Bang? Yuk. Chevrolet apa ini? Ini Chevrolet Orlando. Tahun? 2012. 2012. Iya. Kilometer? Kilometer sekitar 80 ribuan. 80 ribuan. Berapa ini, Bang, harganya? 125. Murah ya? Iya, dulu 300 ini baru. Oh. Mobil semewah ini cash 125 bisa kurang? Nego. Siap. DP angsurannya udah ada belum? Belum. Nanti dihitungin ya? Iya, nanti dihitungin lah. Siap. Nih, pajaknya gimana, Bang? Ntar kita rapiin lah. Rapiin. Terima hidup lah. Bisa. Terima beres? Iya. 125 juta harga cash bawa pulang. Bawa pulang. Dapat mobil keluarga 3 baris buatan Amerika. Tenaganya enak, mobilnya nyaman ya. Aman sekali. Siap, kita lanjut boleh, Bang? Iya. Ada Honda Jazz tahun berapa ini, Bang? 2009 RS. RS. Iya. Oke, kilometer berapa, Bang? Ini di bawah 100.000. Di bawah 100.000. Iya. Harganya ini berapa, Bang? Kita buka 135. 135 nego. Nego. Iya. DP angsuran berapa tuh? Ini DP angsuran Jazz. DP mungkin 30. Oke. Bisa. Angsurannya? Angsuran paling 2,9 paling. 2.900. Ya. Plat nomornya genap wilayah Tangerang ya. Tangerang. Siap pajak berapaan, Bang? Pajak hidup semuanya. Pajak hidup. Betul. Mobil tinggal pakai ya. Tinggal pakai. Lanjut lagi yuk teman-teman. Selain Honda Jazz ada Terios ya. Ya. Berapa, Bang, Terios? 13. Tipe? Ya. Ini tipe manual matic. Matic. Kita cek dulu. Oh, Matic, Om. Matic? Iya. Siap. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer di bawah 1.000, Om. Berapa? Di bawah 1.000. Di bawah 100.000. Harganya berapa, Bang? Kita buka 140 aja, nego. Cash-nya 140 juta, nego, iya. Ya. DP angsuran berapa, tuh? Iya, DP angsuran itu bisa. Angsurannya di? Paling 3 jutaan. 3 jutaan. Oke, pajak hidup ya? Pajak hidup mesin 1500cc, kalau nggak salah pajak 2 jutaan ya. 2 jutaan. Mobil paling spesial nih sekarang nih, kita lihat nih. Ada Hyundai H1 ya. Starex nih, Mas. Tipenya. Oh, Starex? Iya. Bensin, diesel? Ini diesel. Keren, diesel. Ini satu mesin dengan palisade. Bisa. Dengan palisade ya, sama. Mirip ya. Tahun berapa ini, Bang? Ini sekitar 2013 atau 12 gitu. Oke, nah. Siap. Ini udah di modif camper van. Udah di modif camper van. Ada tendanya, ada kompor gasnya, ada microwave, komplit lah. Lengkap ada, semua. Ada AC-nya juga ada. Ada AC-nya. Nah, kalau teman-teman ingin lihat tampilan mode camper van-nya seperti ini, teman-teman. Ini kilometernya berapa, Bang? Mungkin sekitar 100.000. 100.000-an. Ini jarang pakai kok. Oke, harga berapa, Bang? Ini kita buka 200 aja. 200 juta. Oh, di bawah 2. Sesuai lah dengan budgetnya, soalnya ada tendanya semuanya. Semuanya ya? Iya. 200 juta sudah all in, dapat mesin diesel. Buat mesin diesel, CRDI. Siap, pajak hidup? Pajak hidup. Pajak hidup, pajak berapaan nih? Ini paling 2 jutaan. 2 jutaan. Oh. Keren. 200 juta, nego sampai jadi ya? Nego sampai jadi. Siap. Jadi buat teman-teman semua yang ingin tahu stok terbarunya, hubungin Bang Lulut aja ya. Ya, siap. Nomor telepon dan WA-nya ada di atas video dan di deskripsi. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you banget, Bang Lulut. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Teman-teman juga sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.